Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Muhammad Ibnu Ali. Jangan lupa ya sahabat-sahabat sekalian untuk tekan butang subscribe, like dan share channel ini insya-Allah. Ayuh kita mulakan. Iqra 4 muka surat 4. Bun babibu ban bin bun sa si su san sin sun amilu amilun sabiqu sabiqun qadiru qadirun nasihu nasihun rahiman rahimun ghafuran ghafurun zahabin furatun zulumatin salawatun alaqatin humazatin ghishawatun syafa'atun Iqra' 4 muka surat 5 Amadin Inaban qafasin qalamun alaqun qanamin rasuluhu kitabihi huzuwan
Hashiman. Kadhibin. Tahurun. Qadabun. Wahidatun. Mi'atin. Jika terdapat tanda bulat di atas huruf alif ataupun di mana-mana huruf saja, contohnya tanda bulat tu ada di huruf alif, waw ataupun ya, maka kita tidak boleh panjangkan huruf alif ni menjadi seperti alif kosong. Kita tidak boleh namakannya sebagai alif kosong kerana ada tanda bulat di sini. Jadi kuasa untuk panjang untuk alif itu sudah tiada. Mi'atin. Dhahikatun. Kalimatin. Baqaratun. Akhu Adin. Talutun. Khitabin. Raqabatin. Shuhudun. Hawiyatun. Mafazan. Mubarakan. Syu'ubun. Lahafizun. Nurahu. Qatalahu. Salihan. Aliman. Iqra 4 muka surat 6. Bezakan bacaan panjang dan bacaan pendek. Untuk bacaan panjang kita akan lihat tandanya. Ya kosong sebelum dia berbaris bawah. Jadi kena panjangkan pada huruf D. Waw kosong sebelum dia berbaris hadapan. Kena panjangkan mu. Alif kecil. Alif mat. Panjangkan sa. Alif kecil. Ko. Ya kosong sebelum dia berbaris bawah. Ko si ina.
Huruf yang berada di ujung tidak perlu dipanjangkan, karena nanti ada tanda panjang. Hadisu Musa. Qiradatan khasi'ina. Tijaratan hadiratan. Aliman hakiman. Huruf H di hujung ni perlu dipanjangkan kerana terdapat ya kecil. Faqala li sahibihi. Wa'adzabin azimin. Azabin ghalizin. Sami'un alimun. Latifan khabiran. Ghafurun halimun. Ala zalika lasyadidun. Ila azabin ghalizin. Qanitatun hafizatun. Wa kutubihi wa rasulihi. Alhamdulillah, selesai sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya ya.
Mohon maaf kerana masih banyak kekurangan dari segi suara dan videonya. Jika sahabat-sahabat pendengar mempunyai komen atau cadangan yang membina, mohon ditulis di ruangan komen ya, insyaAllah kita sama-sama perbaiki dan terus belajar. Akhir sekali, ayuh kita baca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.